bersih-bersih itu bukan persoalan, karena saya ini udah biasa bersih-bersih. Bukan persoalan bersih-bersihnya, tapi ngebantuin ngejagain si kecil ini. Karena kan lagi pada aktif semua, lari sana lari sini, ini yang kita yang lowbat sebenarnya gitu loh. Nah bibi-bibi ini kayaknya baterainya top semua, baterai top semua. Kalau bersih-bersih apa aja yang lapas? Oh dia mah rajin banget, pokoknya rumah selalu bersih kalau ada dia gitu. Makanya yang di rumah malah yang kerja, kalau pas nanti mau pulang harus bersih-bersih, karena dia nggak suka kalau ngeliat rumah kotor. Ngapain aja pengalaman yang ahlinya tuh bertanya? Nyapu, bersih-bersih rumah, pokoknya semuanya bersih. Kan kita dulu anak kos ya, anak kos, terus beberapa kali dulu waktu masih mahasiswa kan numpang sana, numpang sini, numpang teman, numpang sini. Jadi yang namanya ngepel, yang namanya nyapu, yang namanya cuci baju, sampai bersihin kompor, kakus, segala macam itu kita udah biasa gitu, jadi bukan hal yang mana. Saya termasuk yang sangat-sangat cerewet untuk urusan kebersihan gitu, saya gak mau. Kebersihan sama hal yang berantakan saya gak suka. Meja miring, kursi miring, posisi ini miring, nggak ini, saya nggak nyaman, melihatnya nggak nyaman, jadi saya cerewet kalau ini.